Ya. Iya. Oh, jadi buka sih ya. Engko buka engko nek wis arep diperiksa. Saiki diperiksa tensine dhisik, nggih. Dalem endi, Mbak? Aslinya karang mana? Terus saiki manggone? Di Tonggere ikut. Suami. Tonggere ini kan. Itu Lore Dampar. Karang Mangu Kidul. Karang Mangu Lor. Iya. Itu kayak Bunda Korla. Bunda Korla sih siapa? Bunda Korla apa ngendi? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Oke, sahabat, katanya aku seperti Bunda Korla. Iya, apa? Iya. Bunda Korla kan kurus banget. Yang gemuk ya? Iya, terus Bunda Korla gak terlalu tinggi. Hmm. Bagus badannya ibu. Iya. Mungkin kesabarannya apa ngomongnya apa? Iya, ngomongnya. Ngomongnya kayak itu, dua-dua sana ibu. Rp120.80. Oke, kita periksa bagian dalamnya. Jadi Rp180.60 ya? Apa nih? Kemarin oh, mungkin agak ngedrop ya bisa. Atau tidak pakai telinga. Aku tetap pakai telinga sih. Kayak ini loh, ini namanya. Aku, iya. Kalau aku gampangin ngomongin pakai telinga. Iya, kemarin nggak pakai itu sih. Nggak pakai ini. Oh. Coba dibuka sekarang. Apa waktu itu kurang tidur, apa kurang istirahat, apa kurang gimana? Sehingga tensinya begitu turunnya. Waktu hari apa, Mbak? Tanggal 2 kalau 2 Februari. 31 cm. Gede juga loh. Waduh, kepalanya sik dhuwur. Bayi ini lumayan gede. 31 cm. Ini kepalanya. 31 cm. Iya. Belum tuh. Belum. Berapa minggu ini? 37. 37. Anak ke berapa? 1. Anak ke 1. Wis tahu periksa USG belum? Oh, wis. Apa katanya? Suruh dia. Dia. Ini belum masuk kepala. Isik bisa digoyang. Padahal 37 minggu ya. Iya. 36. Iya, 36/6 ya, Mas, 37 lah. Kacek rong dino. Kepala aku. Kepala, tapi masih bergoyang-goyang. Rumah sarung belum bisa kalau berulang ya? Belum. Gini aku bisa gimana ke Devi? Iya. Disuruh cek ulang enggak? Cek ulang gimana? Laborat ulang. Cek laborat ulang? Belum. Belum kan ya? Belum. Nanti cek ya. Tunggu gak apa-apa ya? Iya. Berarti laborat ulang yang trimester 3 belum? Belum kok ya? Belum. Belum aja sih. Oh? Mari. Mari sih yang cek ini tangannya. Tangan kebas ya? Iya. Kamu kan 31 minggu, berarti gak bisa ya dia? Gak usah. Ya bu, ada itu. HP ini berapa waktu semuanya? 13. Ya, serapa. Gak bisa ya, berarti ya? Gak sih, udah mbak. Iya. Waktu kebas ku apa diagnosa nih? Masam urat kah? Kolesterol kah? Banyak makan sayur nih.
rata-rata masih. Seru SK, kenapa 37 belum masuk ambil? Nah, obat aku rasa tetap masuk obat itu kan udah terasa aja kompresi si jamnya ya sama panggul panggulnya gimana ngomong apa ngomong panggul 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 itu kan yang untuk keluar jamnya ngomong apa enggak lebarnya panggul. Nah, kalau umur kehamilan semini kok belum masuk panggul, kan kita perlu tanda tanya. Yang mana pertama sih, apa bayi terlalu besar kepalanya, atau ada lilitan tali pusat, atau ada panggul sempit, gitu. Ada beberapa kemungkinan. Kemarin sih katanya normal semua, jantannya juga normal. Aman, iya. Panggulnya berarti? Panggulnya sih enggak dikasih tahu. Tanya coba. Ini 37 minggu kepala belum masuk. Ya. Faktornya apa? Kurang gerak apa ya? Jenengane. Mager. Aktivitas ini. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya mager. Coba untuk jalan-jalan. Pagi jalan sampai keluar keringat. Denyut jantungnya jangan memang harus bantu. Habis 32. Ibu namanya siapa? Lastri. Ada dulu YouTube ya. Ana bu. Ana lagi mulai tak rekaman. Pun delok nang YouTube. Jenengku nang YouTube. Tak nembe tahu ketemu karo aku. Udah tua kali ini. Nih, iki kepala belum masuk. Caranya wis tak ajari urung. Sininya ditaruh bantal. Belum. Belum. Saiki ngene ya. Nganu iki jangan ditekan-tekan biar longgar semuanya. Terus ini kalau miring sini bantalnya di sini. Coba miring sini. Iku sih iki bantalnya ngene. Nah, wis. Nah, gitu. Biar kepala lurus dengan jalan lahir. Terus ininya pakai guling. Miring ke sana juga seperti itu. Sininya yang kasih bantal, bukan sininya lo ya. Tapi sininya biar si posisi janin itu lurus dengan jalan lahir. Tujuannya seperti itu. Biar umpamanya kepala kok belum masuk ya biar kepala masuk.
Oh no, oke? Okay. Iya. Enggak seperti ini tapi biasanya. Okay. Ya sekarang mulai ya. Sudah 37 minggu. Diharapkan kepala udah masuk. Ini jangan pakai yang seret-seret ya, yang longgar saja ya. Iya. Nah, kayak gitu kan longgar enak. Nah, gitu. Oke, pinter. Terus kalau pagi jalan-jalan boleh. Ya. Iya. Iya. Oh. Kamelia. Protein ini. Kurang minum air putih ya, Mbak? Glukosa. Pos OP juga ki? Iya. Iya. Berapa tahun? Dua. Dua tahun. Belum ada sih, ntar bulan 2. Anak berapa? Empat. Anak keempat, pos OP 2 tahun, baru ngono. Anaknya berapa? Yang hidup 3, yang hidup 2. Tadi nomor 2 gak ada. Iki ketiga nih ini. Yang hidup 2, yang meninggalnya umur berapa, Mbak? Itu pas lahir keluar terus di luar 1 jam. Satu jam? Nang di lahiran? Klinik ASI sore itu. Oke. Berarti lahiran sama bidan semua ya? Yang nomor 3 kemarin di RS. Surat itu. Di 1 serombulan. Tapi ngisore orang nang buku pergi ya? Oh. Pakai kondom sih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Paringona sehat kuat para selamat. Ibu Elan bayine. Amin amin ya rabbal alamin. Iki dapat berapa minggu nek hitungane jenengan? Ya kemarin pas USG 24. 24 minggu. 24 minggu. USG kapan? Tanggal 14 Desember. 14 Desember 24 minggu. Tensinya berapa, Bu? 120, tapi ini sore, Bu. 26. 26. Nah, hitungannya jadi kan pirang sasi? 6. 6 ya. Riwayat SC ini karena apa waktu itu? Tensi tinggi. Tensi tinggi. Sampai berapa tadi? Kurang 110. Iya. Iya. Kalau periksa 140, 150. Nek jare nyong tak kepala, tapi karena ini perutnya tebel ya. Mengurangi karbohidrat berarti ya. Karbohidratnya kan dari nasi bisa dikurangi. Dari sekarang karbohidratnya dibanyakin dengan kentang saja. Di pengganti nasi. Ya, nanti cek lagi gulanya udah turun apa belum.
kalau mau tidur setelah jam 12 siang ya. Kalau sebelum jam 12 jangan tidur. Dikonsul ke gizi di siapa namanya? Cukup? Ada keluhan lain selain itu? Gak ada. Kencing terus? Nah, karbohidrat itu ganti kentang ya? Oh, miring dulu. Miring dulu, iya. Kenaikan berat badan dari sebelum hamil sampai sekarang berapa sih? Sebenarnya ini cepet banget ya naiknya. Kemarin? Pas pertama periksa 71. Mm-hmm. Ini udah 74. Berarti 1 bulan 3 kilo. Iya.